Kalian pernah lihat ini? Lihat ini? Lihat ini? Nah, ini namanya hand lettering. Pengen nggak sih belajar hand lettering, tapi kita belum punya spidol warnanya? Kali ini aku Kaori, yang akan ngajarin kalian hand lettering tanpa menggunakan brush pen. Di video kali ini, aku akan ngajarin kalian basic hand lettering dengan menggunakan pensil warna. Nah, sebenarnya basicnya tuh sama aja. Nanti ketika kalian udah paham basicnya, bisa langsung lanjut menggunakan spidol, menggunakan stabilo, menggunakan brush pen, maupun menggunakan kuas. Nah, yuk langsung aja masuk ke tutorialnya. Langsung aja kita mulai latihannya. Teman-teman bisa coba sendiri langsung di kertas. Yuk langsung diambil pensilnya. Kita coba sama-sama. Nah, basicnya tuh kita bikin garis ke atas itu tipis dan garis ke bawah itu tebal. Langsung aja dicoba disambungin tipis-tebal-tipis tebalnya. Dan diulangi terus-menerus sampai bisa. Nah, kita coba bandingkan dengan menggunakan brush pen, sama aja. Naik tipis, turunnya tebal. Next, kita coba tulis sebuah quotes ya. Ini kita tulisnya pelan-pelan aja. Diingat kalau naik itu tipis, turun itu kita tekan lebih tebal. Nah, ini tuh harus sering-sering dilatih supaya tulisannya makin rapi, makin dapat tuh tipis tebalnya bagaimana. Dan kita lama-lama bisa berkreasi dengan tulisan kita sendiri. Di sini aku tulis quotes-nya itu, "Never let your fear decide your future." Yang artinya, jangan pernah biarkan rasa takutmu menentukan masa depanmu. Jadi buat kalian yang lagi ragu-ragu ingin mencoba sesuatu, takut akan sesuatu, yuk sama-sama lawan rasa takut itu. Karena jangan sampai terlimitasi oleh rasa takut. Masa depan yang cerah menantimu. Ingat ya, yang harus diperhatikan kalau arahnya ke atas itu harus tipis, kurangi tekanannya. Dan kalau ke bawah harus lebih tebal dan lebih ditekan. Oke, kalian bisa coba dengan alat apapun itu. Yang penting basicnya udah tahu. Oke, jadi gitu ya teman-teman, cara hand lettering. Kita tanpa menggunakan brush pen pun kita masih bisa menggunakan pensil warna. Sekian tutorial yang dapat saya berikan. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Thank you for watching and bye-bye.